Wakil Bupati Tegal, Sabilillah Ardi, secara resmi meluncurkan call center nomor tunggal panggilan darurat atau MTPD 112. Dalam rangka peringatan HUT RI ke-77, pada hari ini kami berkesempatan juga meluncing call center layanan nomor tunggal panggilan darurat atau NTPD 112 di Kabupaten Tegal. Layanan NTPD 112 ini mengikuti standar internasional, mudah diingat, bebas biaya panggilan alias gratis dari seluruh operator telekomunikasi. Tujuannya adalah memudahkan masyarakat untuk melakukan pelaporan kondisi darurat hanya dengan menghafal satu nomor, mempercepat penanganan oleh tim penanganan atau OPD terkait, serta pengurangan resiko bencana. Perwakilan Kementerian Kominfo RI, Agung Setio Utomo, mengatakan masyarakat tak perlu khawatir karena panggilan ini bebas biaya. Kami sudah koordinasi dengan semua operator telekomunikasi, operator seluler, bahwa nomor 112 ini alhamdulillah sekarang sudah dibuka aksesnya. Semua BTS yang ada di Kabupaten Tegal sudah kita buka dengan operator. Dan merupakan panggilan ini bebas pulsa, walaupun tidak ada kota bisa digunakan. Terkunci. Kondisi terkunci pun bisa, Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong perhatikan di sini, Bapak Ibu sekalian, di HP ada fitur yang sebelum dibuka itu ada emergency kalau masih terakses masih. Kalau dari Indonesia ada panggilan darurat. Ini bisa ditekan, terus tekan 112. Ini bisa terhubung. Tim Liputan Diskominfo melaporkan.